Kabar duka aktor senior Urip Arpan meninggal dunia. Segenap kru kerabat seleb ikut berbelasungkawa sedalam-dalamnya. Semoga almarhum husnul khotimah. Lagi-lagi berita duka kembali menghampiri dunia hiburan tanah air. Kali ini datang dari aktor senior Urip Arpan yang menghembuskan nafas terakhirnya. Urip Arpan adalah aktor yang disebut wajahnya mirip dengan Benyamin S. Segudang film sudah dimainkan Urip Arpan. Beberapa film di antaranya adalah Sidul Anak Modern, Bodoh-Bodoh Mujur, Mat Pelor, dan Ma Ijah Pengin ke Mekah pada tahun 2013. Berita ini diterima dari Pesan Berantai di media tentang meninggalnya aktor Urip Arpan. Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia saudara Urip Arpan pada hari Kamis 29 Juli 2021 pukul 16.20. Begitu Pesan Berantai yang diterima kerabat seleb. Kondisi Urip Arpan sempat menjadi sorotan karena kesehatannya yang menurun. Sebelum meninggal dunia, Urip Arpan diketahui sakit. Ia diketahui jatuh dari tangga awal 2019 dan mengalami penyakit stroke. Ya, namanya penyakit udah tua ya, datang lagi bertumpuk ya, jelas Urip Arpan dalam salah satu tayangan. Ya, kalau dibawa ke rumah sakit mah udah kemana-mana, kita usaha juga udah, sedih banget sih, sambung Urip Arpan lagi. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin, amin, amin.